maulah yang dikatakan tidak pernah dalam virus. Ada seorang datang di Malaysia menyatakan dirinya cicit Nabi alaihi salatu wassalam, dan orang kita punyalah memujanya, sediakan tempat duduk seperti tempat duduk orang yang berkahwin dengan lapu bergemerlapan. Cicit Nabi. Tiba-tiba kita mendengar para mufti, termasuk mufti Pulau Pinang, memberi peringatan, mufti Perlis juga beri peringatan, jaga skamer, jaga skamer yang dalam bentuk orang yang mengaku cicit Nabi. Tapi ada pula profesor Melayu perempuan ni mengatakan, eh, dia betul dari cicit Nabi. Tapi sekarang pihak polis telah membuat penyiasatan, dan pihak dari Morocco menafikan dia dari Morocco. Orang Morocco tidak kenal dia. Kemudian sekarang ada pula yang mengatakan dia dari Perancis, dan begitulah seterusnya. Tapi nampak mutakhir ini memang menampakkan dia bukan cicit Nabi. Maula ini bukan cicit Nabi. Dia scammer. Tapi telah mendapat wang yang banyak sehingga telah beli tanah itu, tanah ini untuk buat program-program tertentu di Malaysia. Orang kita begitu sekali mudah terpedaya. Saya bila orang sebut tentang capala, tentang apa-apa tentang Nabi, ya, apa-apa yang betul dari Nabi, Masya Allah, ada keberkatan. Tapi isunya ialah, betulkah capal itu, capal Nabi, rambut itu dari Nabi, isunya betulkah? Kalau betul ada keberkatan, no issue. Tapi ada kontroversi, jadi saya tak berminat langsung. Ada orang jemput saya, saya tak mau tahu. Yang saya nak tahu, sabda Nabi. Itu lebih saya yakini. Yang sahih, Al-Quran, jelas. Yang Nabi bawa, itu lebih saya pentingkan daripada pergi nak tengok janggut Nabi yang ada kontroversinya. Ada orang beri kat saya, apa orang kata, ketayap, ada capal Nabi, saya pulangkan. Saya tidak mahu semua itu. Saya tidak mahu semua itu. Yang saya mahu, yang Nabi bawa sampaikan kepada kita, Quran dan Sunnah, itu yang nak kita angkat. Itu yang menjadi landasan keselamatan biiznillah, yang boleh membawa takwa, insyaAllah. Yang kamu sebut semua ini, capal ini semua ada kontroversinya. Kemudian diajak saya jumpa cicit Nabi, saya tak nak pergi. Ini semua kontroversinya ada. Dan sekarang, ya, orang mengatakan itu semua skamer. Tapi orang kita ni mudah tertipu, ya. Sebab itu saya sentiasa berpesan pada orang yang ikut tafsir kelas Dr. Daniel, be critical. Walaupun yang bercakap itu serban tinggi, janggut lebat, pakai celak, selepang bukan main hebat lagi, jubah hebat, pegang tasbih besar, jangan mudah terpedaya, jangan mudah percaya. Be critical. Hari ini skamer banyak, mengaku cicit pun boleh, dan macam-macam lagi. Jaga, jaga manusia yang penipu ini, yang penuh makar. Kita bincang ayat makar, penuh tipu daya untuk cari nama, cari duit, dapatkan tanah, glamour. Dan kita yang tak pakai kepala otak, hanya main terpa percaya, akhirnya wang melayang, dan kemudian baru sedar, oh, kita tertipu, kita terpedaya. Be critical, please. Quran dan Sunnah itu yang perlu kita kejar sungguh-sungguh, fahami dia. Tapi tidak, benda-benda yang kontroversi ini yang kita kejar, yang kita bergantung kepadanya. Jadi kita kena kritikal dengan yang mengaku cicit dan sebagainya. Jangan mudah percaya. InsyaAllah punyalah puja sampai apa Ridwan? Udang kopek kah? Sampai kulit udang kopek. InsyaAllah Ridwan, kalau makan di hotel dengan saya, tolonglah kopek kulit udang kat saya. Rizwan, kopek kulit udang kat saya. Rizwan buat muka, hang kopek lah sendiri. Dato' Dr. Daniel, hang kopek lah sendiri. Kopek sendiri. Tapi yang menipu cicit ni, Allah, dia nganga makan dia. Pelik orang kita, ya. Pelik sangat-sangat. Itu cerita Maula
mengaku cicit Nabi, tapi sebenarnya tak betul. Doktor ini isu Sultan Selangor. Oh, Sultan Selangor murka pada Presiden PAS. Kalau Sultan Selangor murka pada Presiden PAS, eloklah Presiden PAS minta maaf kan. Minta maaf pada tuanku. Tapi tak dengar lagi lah. Dia minta maaf. Mungkin dia minta maaf tapi saya dengan telinga kecil ni tak dengar lagi. Dia minta maaf, tak baca lagi tentang permohonan maaf. Selebihnya saya tak nak komen, insyaAllah. Ya? Selebihnya saya enggan komen. Tapi eloklah Sultan Selangor murka, eloklah kita minta maaf pada tuanku. Mungkin kita terbuat kesilapan, melebih-lebih dalam kenyataan kita, minta maaf. Seeloknya demikian, insyaAllah. Seeloknya demikian, insyaAllah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak masuk Ramadan. Eloklah kita latihkan diri kita dengan bersikap serius dengan agama. Tak perlulah kita asyik dengan media sosial, dengan pelbagai berita. Kita angkat berita-berita yang kontroversial, yang kontroversi tak menentu. Tak perlulah kita hanyut dengan orang-orang politik, dengan bicara mereka. Tak kira lah orang politik itu dia panggil tuan guru ke, dia panggil tok guru ke, dia panggil YB ke. Tak kira lah, kita tak perlu hanyut dengan mereka. Kita serius di musim Ramadan ini, kita nak mengejar takwa. Dan bila kita mengejar takwa, ketepikan puak-puak politik ini, ketepikan artis-artis, puak-puak lawak. Kita insyaAllah masuk Ramadan, kita nak mengejar takwa. Dan takwa ini kita hanya boleh kejar bila apa yang Allah suruh kita buat betul-betul. Apa yang Islam haramkan kita tinggal betul-betul. Selepas itu kita tambah dengan yang sunat. Antara sunat yang penting, baca Quran di musim Ramadan. Lagi bagus kita baca dengan kefahaman. Tambah dengan istighfar banyak-banyak, kita banyak dosa. Tambah lagi dengan zikir-zikir. Bagi kaum lelaki, banyak beriktikaf di masjid. Benda wajib kita buat, benda haram kita tinggal, tambah dengan yang sunat. Ditambah pula di sebelah malam, kita buat tarawih. 8-3, 23, no hal, tak ada masalah. Yang penting kita buat 20-3 atau 8-3, buat dengan ikhlas. Ikhlas ni. Buat dengan ikhlas, dengan tenang, dengan berkualiti. Dan kita bermohon selepas itu Allah terima amal-amal kita. Bukan kita beramal selepas itu kita nak tuding jari. Ni ai buat 8-3 ikut sunnah, dia tak ikut sunnah. Dan 20-3 pula tuding jari. Ini semua Wahabi. Musim Ramadan kita nak himpun dosa besar lagi. Cukup-cukuplah dengan dosa yang kita dah pikul selama ini, yang tak larat kita pikul. Jadi orang yang bertakwa, kalau kita benar-benar bertakwa, kita nak keluar daripada WhatsApp-WhatsApp yang mengarut lagi merapu. Kita tak mendengar orang-orang politik berbicara yang merepek lagi merapu. Kita tak mau asyik dengan Netflix. Kita tak mau asyik dengan movies. Kita tak mau asyik dengan TV. Kecuali melihat program-program yang berbentuk agama. Program-program Al-Quran. Ini kita azam. Bila kita nak masuki Ramadan kali ini, kalau kita serius nak mengejar takwa, insya Allah itu yang akan kita buat. Sama-sama. InsyaAllah.